Hello guys, semoga sehat selalu. Kembali bersama channelku Hewan dan Cara Merawatnya. Kali ini saya akan menceritakan tentang hewan burung gagak. Pastinya kalian sudah mengenal hewan ini. Selamat menonton video ini ya guys. Asal-usul gagak belum dapat ditentukan secara pasti. Gagak merupakan salah satu spesies burung yang sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan ditemukan di berbagai benua, termasuk Afrika, Australia, dan Amerika Utara. Dalam beberapa budaya, gagak memiliki makna spiritual dan simbolik yang kuat, dan sering muncul dalam legenda dan mitologi. Namun, asal-usul spesies ini masih belum dapat diketahui dengan pasti dan memerlukan penelitian lebih lanjut. Dari banyak mitos tentang hewan, salah satunya adalah burung gagak hitam. Dalam mitos yang beredar, burung gagak hitam selalu dikaitkan dengan hal mistis atau klinik. Bukan hanya warnanya yang hitam legam, namun mitos burung gagak hitam karena suaranya yang menyeramkan semakin menambah kental aura mistis. Berikut adalah beberapa jenis burung gagak dan penjelasannya. Gagak hitam Corvus corone, burung ini memiliki warna hitam pekat dan memiliki sayap yang besar dan panjang. Gagak daun Corvus gracilingus, burung ini memiliki warna hitam cerah dan memiliki beak yang lebih pendek dari gagak hitam. Gagak darah Corvus ruficollis, burung ini memiliki warna hitam cerah dengan bulu dada merah. Gagak berkaki pendek Corvus splendens, burung ini memiliki warna hitam pekat dengan kaki pendek dan beak yang pendek dan bulat. Semua jenis burung gagak memiliki kebiasaan burung yang sama, seperti hidup dalam kelompok dan mencari makan pada siang hari. Mereka juga dikenal sebagai burung yang cerdik dan memiliki kemampuan untuk mempelajari tingkah laku manusia. Burung gagak biasanya hidup di hutan hujan tropis, hutan pegunungan, dan daerah dengan pohon tinggi. Mereka juga dapat ditemukan di taman-taman kota dan kebun-kebun besar. Burung gagak biasanya makan buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan, serangga, dan kerang. Mereka juga dapat memakan daging dan tulang. Unik features of crows, keunikan burung gagak. Burung gagak memiliki beberapa keunikan, diantaranya warna bulu, burung gagak memiliki bulu yang sangat hitam dan berkilau, sehingga mudah terlihat dan membuat burung ini menjadi salah satu burung yang paling indah. Crest, burung gagak memiliki crest atau taring bulu di atas kepalanya yang dapat diterapkan sebagai tanda agresif saat terancam. Suara burung gagak sangat unik dan keras, yang dapat diterima dari jarak yang cukup jauh. Keterampilan terbang, burung gagak dikenal sebagai burung yang sangat baik dalam mengendalikan tubuhnya saat terbang dan memiliki kemampuan terbang yang baik. Kemampuan beradaptasi, burung gagak mampu beradaptasi dengan berbagai jenis lingkungan, seperti hutan, padang rumput, atau kota-kota besar. Keberanian, burung gagak memiliki reputasi sebagai burung yang sangat berani dan agresif, dan seringkali menentang burung lain yang lebih besar. Siklus reproduksi burung gagak. Burung gagak memiliki siklus reproduksi yang melibatkan berbagai tahapan, termasuk persiapan, pemijahan, inkubasi, dan perawatan anak. Proses ini biasanya dimulai dengan persiapan, di mana pasangan burung gagak mempersiapkan sarang mereka untuk menempatkan telur. Kemudian, pasangan burung akan melakukan perkawinan dan akan bertelur. Telur mereka dirami selama periode inkubasi yang biasanya berkisar antara 20-30 hari. Setelah itu, anak-anak burung akan lahir dan diberikan perawatan dan perlindungan oleh kedua orang tua mereka sampai mereka cukup dewasa untuk terbang dan mempertahankan diri sendiri. Burung gagak membesarkan anaknya dengan memberikan makan dan melindungi mereka. Ibu burung gagak biasanya membentuk sarang untuk melindungi telur dan anak-anaknya dari bahaya.
Setelah anak-anaknya lahir, ibu burung gagak akan terus memberikan makan dan melindungi mereka sampai mereka cukup besar untuk mandiri. Anak burung gagak memakan sejumlah besar biji-bijian, kacang-kacangan, buah-buahan, dan serangga. Mereka juga dapat memakan daun-daunan dan buah-buahan yang matang. Penting untuk memberikan diet yang seimbang dan bervariasi untuk memastikan kesehatan burung gagak. Burung gagak bukan hewan domestik. Burung gagak adalah spesies burung liar yang hidup di alam liar. Pentingnya melindungi populasi burung gagak. Melindungi populasi burung gagak sangat penting karena burung gagak memainkan peran penting dalam ekosistem. Mereka menjaga keseimbangan populasi serangga dan membantu menjaga kesehatan pohon dan tanaman lain. Burung gagak juga merupakan indikator kualitas lingkungan dan merupakan bagian dari budaya dan sejarah berbagai budaya. Tanpa upaya untuk melindungi dan memulihkan populasi burung gagak, kita mungkin kehilangan mereka dan dampak negatif yang mereka miliki pada ekosistem dan keanekaragaman hayati. Cara melindungi populasi burung gagak. Untuk melindungi populasi burung gagak, beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain. Pelestarian habitat alami, memastikan bahwa habitat alami burung gagak tetap terjaga dan tidak terdegradasi. Perlindungan terhadap perburuan liar, memberikan perlindungan terhadap perburuan liar dan perdagangan burung liar. Program pemulihan populasi, memulai program pemulihan populasi melalui penangkaran dan reintroduksi ke habitat alami. Edukasi dan kesadaran masyarakat, meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat mengenai pentingnya melindungi burung gagak dan lingkungan alam. Kerjasama dengan pemerintah dan lembaga terkait, bekerjasama dengan pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa program-program pemulihan dan perlindungan burung gagak berjalan dengan efektif. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi burung gagak melalui beberapa cara, seperti memberikan perlindungan hukum, pemerintah dapat menetapkan undang-undang dan regulasi untuk melindungi burung gagak dan lingkungan hidupnya. Mencegah illegal hunting dan perdagangan burung, pemerintah dapat mengeluarkan peraturan dan memperkuat pengawasan untuk mencegah hunting burung secara ilegal dan perdagangan burung liar. Memberikan area konservasi, pemerintah dapat menetapkan taman nasional atau suaka marga satwa untuk melindungi burung dan lingkungan hidup mereka. Melakukan program pemulihan populasi, pemerintah dapat bekerja sama dengan organisasi lingkungan hidup dan masyarakat untuk memulihkan populasi burung gagak melalui program penangkaran dan reintroduksi ke habitat alami. Dengan memainkan peran penting ini, pemerintah dapat membantu memastikan bahwa burung gagak dan lingkungan hidup mereka tetap terjaga dan terpelihara untuk generasi selanjutnya.